Dan sudah pastilah dengan kuasa viral mereka ini yang mempunyai pengaruh eh. Menarik ni. Apa tu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Zulzarizi daripada channel Zulzarizi. Pano! Okey. Sebenarnya dah lama juga saya tak buat review pasal channel YouTuber lain eh. Kali ni saya nak review satu channel iaitu FS Channel. Apakah itu FS Channel? Mungkin ada yang ada tahu, mungkin juga ada yang tak tahu. Pertama kali sampai ke channel ini, saya minta anda subscribe dan tekan butang loceng eh, supaya anda dapat notifikasi video-video terbaru dari saya. Saya terfikir nak buat video pasal FS Channel ni selepas terbaca satu berita di Borneo Post eh. Tajuk dia adalah YouTubers FS Channel Free Service Help Promote Business of Hawkers Petty Traders. Okay, maksud dia YouTuber yang membantu peniaga eh, peniaga tepi jalan, bantu promote dan juga meningkatkan pendapatan. Channel FS Channel ini ditubuhkan pada tahun lalu. Mereka telah promo lebih daripada 80 peniaga kecil di sekitar Selangor dan Kuala Lumpur. Jadi setakat 20 Mac 2012 telah mempunyai 298,000 subscriber. Memang banyak eh. Dan channel ini mula dibangunkan pada 6 Mac 2016 dan kini telah mempunyai 14.7 juta view. Banyaknya, memang hebatlah kan. Kira konsep dia macam salah satu channel yang agak popular iaitu Asfar Badrul eh. Ha, memang konsep lebih kurang samalah. Tapi mungkin ada keunikan pada FS Channel ni. Saya pernah tengok jugalah video dia yang paling popular itu umur berapa kak dah mengumpul 2.2 juta view dihasilkan kira-kira 8 bulan yang lalu eh. Channel ini memang menumpukan pada peniaga-peniaga kecil eh. FS Channel ini diterajui oleh Muhammad Fahmi Abdul Sani, merakannya Muhammad Ridwan Harun yang berusia 30 tahun. Bukan kerja-kerja amal ini promo eh bisnes peniaga kecil itu secara free. Kuasa viral dia mempunyai 290,000 subscriber dan dia punya tontonan 10,000 dan ada sampai 1 juta. Sudah tentulah boleh membantu peniaga-peniaga kecil tersebut lah. Saya konsep-konsep sebegini eh, yang mana membantu peniaga-peniaga kecil ni agak bagus eh. Terutamanya dalam keadaan COVID-19 yang sedikit sebanyak memberi kesan kepada peniaga-peniaga kecil. Salah satu teknik YouTube yang bagus dan berpotensi eh. Anda semua nak cuba kaedah begini kan, pastikanlah diri anda itu jujur eh, dalam diri eh. Jangan buat video semata-mata untuk nak dapat view. Nak buat juga kan, saya rasa cubalah cara lain lah. Selain daripada peniaga kecil untuk makanan ni, cubalah pot juga macam peniaga pakaian ke kan, mainan, sebab ataupun asam, yang jual-jual asam, jual-jual buah kan. Kadang-kadang mereka ni lebih terkesan daripada makanan, sebab makanan ni masih lagi ada orang yang nak beli. Tu bandel ke apa ke, bolehlah anda bantu eh. Yang mungkin boleh menambahkan lagi apa kategori, kategori niche sebegini. Okey, kesimpulannya, kalau kita memberi, kita akan dapat yang lebih lagi. Saya yakin dengan apa yang selalu diperkatakan oleh ustaz-ustaz, oleh juga kawan-kawan kan. Okey, saya rasa cukuplah setakat ini untuk video kali ini. Yang belum lagi subscribe, apa lagi, bantulah untuk subscribe, boleh like, share dan komen video ini. Saya Zulzarizi. Bye. Okey, terima kasih tuan-tuan tengok video lain. Mana tahu saya pula boleh jadi budiman macam dia.